Upaya pelestarian lingkungan, kegiatan penghijauan terus dilakukan. Salah satunya melalui program penanaman pohon Trembesi sebesar atau sepanjang 1.350 km jalur Pantura mulai dari Merak di Provinsi Banten hingga Kabupaten Banyuwangi. Jalur Pantura merupakan jalur utama pengendara antar kota di Pulau Jawa. Banyaknya kendaraan yang lewat menyebabkan jalur Pantura memiliki tingkat polusi yang tinggi. Sebuah program penanaman pohon Trembesi dilakukan oleh Jarum Foundation di sepanjang 1.350 km di jalur Pantura dari Merak hingga Banyuwangi. Trembesi yang ditanami di sepanjang Pantura ini pun juga memperoleh perawatan selama 3 tahun pasca penanaman. Program penanaman pohon Trembesi yang dimulai sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 ini telah berhasil menanam 41.758 pohon Trembesi di sepanjang 1.350 km jalur Pantura, mulai dari Merak di Provinsi Banten hingga Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 2.400 bibit juga diberikan kepada seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Ya, dari santai-santai dulu, Kudus, kita Merak, Merak, Banyuwangi, itu adalah bagaimana menjamin tumbuhan itu, tanaman itu tumbuh baik. Dan terima kasih kepada Jarum Foundation yang kegiatan di sini. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak cucu kita ke depan. Agar lebih mencintai lingkungan dan lebih aware dan lebih care terhadap lingkungan, yaitu dengan cara menanam dan menjaga pohon untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kini saatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur diteduhkan oleh pohon Trembesi. Kelak diharapkan 1 juta ton gas CO2 di wilayah Pantura dapat diserap setiap tahunnya.